Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an fi ulumi fi darain amin. Wa nazaru al-fikru al-muaddi ila ilmin aw zanni. Nazar itu adalah berfikir yang membawa kepada ilmu, ilmu yakin atau zan. Ya, zan ini hampir kepada yakin, jadi dia 75% tingkat kebenarannya. Tapi rata-rata ya untuk hukum itu zan udah cukup. Jadi nazar itu berpikir, berpikir, mengamati, memperhatikan, ya, yang membawa kepada yakin. Ilmu itu yakin. Ilmin kepada ilmu, maksudnya kepada keyakinan atau zon, dugaan kuat. Itu namanya nazar. Kita meneliti apa gitu ya, menghasilkan ilmu, menghasilkan keyakinan, nazar. Wal idraku, idrak bila hukmin tasawurun wa bi hukmin tasdikun. Idrak dengan tanpa hukum, tanpa penetapan sesuatu apa gitu, itu namanya tasawur. Ya, kita menggambarkan sesuatu, menjabarkan sesuatu, atau bahasa kerennya mengidentifikasi sesuatu, ya, tanpa ada penetapan, namanya tasawur. Wabi hukmin tasdikun, dan dengan adanya penetapan itu namanya tasdik. Wajazimuhu allazi la yaqbalu taghayyura ilmun, dan yang memutuskannya, maksudnya apa? Tasdik yang mantap, memutuskan tasdik, tasdik yang mantap, yang tidak menerima perubahan. Nah, itu namanya ilmu. Nah, sampai kepada ilmu. Wal qabilu, ya, yang tidak menerima perubahan. Wal qabilu, yang menerima perubahan, namanya i'tibarun. I'tibar. Ya, i'tibarun so'i'un. I'tibar yang so'i'. Intoba kok jika sesuai kenyataan. Fasidun, etibar yang fasid, in lam yutabik, jika tidak sesuai dengan kenyataan. Wa ghairu jazimi, yang tidak pasti, yang tidak mantap, namanya zonnun, namanya zon. Wahmun, namanya waham. Wasyakun, namanya syak. Zoni, tadi saya katakan, jadi dia tingkat kebenarannya 75%. Syak, tingkat kebenarannya 50%. Waham, tingkat kebenarannya 25%. Kira-kira begitu. Ya. Ya, setelah diadakan penelitian. Li'annahu imma raji'un aw marju'un aw musawin. Karena bahwasanya dia itu ada kalanya rajih. Ya. Rajih kita bisa artikan benar. Maksudnya lebih mendekati kebenaran, ya. Atau juga kuat. Aw marju'un atau marju'. Marju' ini enggak kuat. Aw musawin atau musawi. Ya. Rojih berarti zon, marjuf
Zon, kalau yak, ilmu udah lebih daripada itu. Syak, nah itu ya musawil. Waham, nah itu marjuh namanya. Ya. Wal ilmu, qala al-imamu daruriyun. Dan ilmu berkata oleh imam, ya, itu sifatnya daruri, nyata. Jadi kalau ilmu, ilmu nggak bisa dibohongin. Kalau ilmu itu nggak bisa dibohongin. Faktanya begitu. Ilmunya begitu, nggak bisa. Beda dengan husnuzon. Husnuzon itu nggak nyata. Kalau ilmu, nyata. Nah, seperti dari fikir. Wal fikru apa nazar an nazaru al fikru muaddi ila ilmin. Nazar adalah pikiran, berpikir yang dapat membawa kepada ilmu. Kepada ilmu itu maksudnya kepada yakin, bukan husnuzan, bukan yakin. Yakin itu sifatnya daruri, nyata dia. Summa qala huwa, kemudian ia berkata, dia itu ilmu, hukmu zihni al-jazimu al-mutabiku lil-mujibin, wa huwa wa qila huwa daruriyun fala yuhaddu. Kemudian ia berkata, dia itu ilmu itu, hukmu zihni itu adalah hukum, ya, pikiran yang tetap, yang memutuskan, yang sesuai, al-mutabiq lil-mujibin, kepada yang mewajibkan. Waqila huwa daruriyun, dan al-aqil mengatakan ilmu itu daruri, maka dia tidak bisa diberikan batasan atau definisi. Waqala imamul haramain asirun, berkata Imam Haramain, ya, kata beliau, asirun, sulit. Farra'yu al-imsaku an ta'arifihi, maka pendapat itu adalah, ra'yu itu adalah menahan daripada memberitahukannya. Al-imsaku an ta'rifihi, menahan daripada menta'rifkannya. Summa qala, kemudian berkata, al-muhaqiquna, orang-orang yang muhaqiqun, la yatafawatu, tidaklah berlebih kurang yang namanya ilmu. Jadi ilmu itu tetap. Wa innama atafawatu bikasratil muta'aliqati, dan hanya saja yang berlebih kurang itu dengan sebab banyak gantungan-gantungannya, kaitan-kaitannya, hubungan-hubungannya. Wal jahlu intifaul ilmi bil maksudi. Jahil itu ternapiknya ilmu dengan yang dimaksud. Jahil, enggak tahu apa maksudnya, saya enggak tahu. Itu namanya jahil. Waqila tasawurul ma'lumi ala khilafi hayatihi. Nah, ada yang mengatakan jahil itu, ya, tergambar yang diketahui atas bersalahan yang bentuknya, bersalahan bentuknya. Jadi dia gambarkan sesuatu padahal bukan begitu. Wasahu az-zuhuru anil ma'lumin. Sahu, apa sahu? Sahu itu adalah lupa daripada yang diketahui. Sahu. Apa pengertiannya ini? Dulu saya tahu, sekarang lupa. Itu namanya sahu. Makin banyak yang diketahui, makin banyak lupanya. Wallahu a'lam bishawab.